Bertepatan dengan Sanis Cara Umanis Watu Gunung digelar upacara piodalan di Pura Dalam Kertibuane Jalan Kebu Iwo Denpasar. Mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19, piodalan kali ini digelar secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Piodalan di Pura Dalam Kertibuana yang terletak di areal Gedung Pers Bali Ketut Nada Denpasar rutin digelar 6 bulan sekali. Piodalan ini jatuh tepat pada Sanis Caro Umanis Wuku Watu Gunung atau pada Hari Raya Saraswati. Piodalan bertujuan memuja Ide Betara Saraswati dan memohon kerahayuan dan kerahajengan dalam melaksanakan swadharma sehari-hari. Pelaksanaan piodalan kali ini sedikit berbeda dengan piodalan-piodalan sebelumnya, mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Denpasar, piodalan kali ini digelar secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Usai ngaturang piodalan, rangkaian upacara dilanjutkan dengan menghaturkan puja bakti atau pemuspan kehadapan Ide Betara yang melinggih di Pura Dalem Kertibuane. Upacara dipimpin Juru Mangku Agus dari Kaliungu Kelodenpasar. Eka Yana, Bali.